Diketahui pada hari Rabu 4 Agustus di tahun 2021 pada malam hari, Mami dari Amanda Sesa ataupun Mama Caca atau yang mempunyai nama asli sebagai Diana Risti sedang melakukan live di Instagram. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, lalu ada hal unik apa yang terjadi ketika Mami dari Amanda Sesa sedang melakukan live di Instagram? Diketahui pada live Instagram kali ini, ada hal yang unik di mana pada menit yang awal, Mami dari Amanda Sesa mengungkapkan 3 kata dari beberapa artis yang ada di dunia televisi. Bahkan banyak orang juga merequest 3 kata untuk Andres Adelio, atau mungkin lebih tepatnya kesan terhadap artis tertentu bagi Mami dari Amanda Sesa. Di situ dikatakan bahwa Mami dari Amanda Sesa memberi komentar ataupun memberikan kesan terhadap artis dari Memes, Tiara Andini, Andres Adelio, Torik, dan masih banyak lagi. Lalu setelah itu, Mami dari Amanda Sesa juga berbincang-bincang kepada para penonton. Bahkan Mami dari Amanda Sesa juga ingin melakukan live bersama para penonton. Lalu diketahui juga Mami dari Amanda Sesa memberi warning ataupun memberi masukan agar kita tetap stay safe dan juga percaya akan COVID-19. Sehingga Mami dari Amanda Sesa menganjurkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena jika seseorang terkena COVID-19, selain biaya yang mahal, untuk kesehatan dan juga fisik itu kurang bagus dan sangat menyakitkan. Dan berikut adalah keseruan live Instagram dari Mami Amanda Sesa, dan mungkin teman-teman bisa melihatnya dari menit awal, karena pada menit awal keseruan tersebut terjadi ketika Mami dari Amanda Sesa memberikan kesan pertama terhadap beberapa orang, dan berikut cuplikannya. Adalah sama aja kayak gimana ya, diambil aja hikmahnya. Kalau nggak bisa diambil hatinya, ambil aja hikmahnya ya, Neng. Itu aduh kodok apa ini, suruh casting. Oh, siapa? Oh, ini yang slot TV. Dia tuh TV kabel. Kalian kabel ya, pas stroke. Beda. Siapa? Aku mau casting ah. Hey, ada Mas Daim Skino tuh nanyain Tante Elin. Hai Mas Daim. Sombong bilang. Satu kata buat Memes, Memes itu cantik, pinter, idola. Pinter, lembut, pinter banget nih pokoknya. Aku senang kalau sama cewek-cewek yang kalem, terus pinter, terus kalau kita jadi itu lah. Iya, karakter. Senang banget. Cantik. Kodok setan udah enggak ada kodok setan, guys. Sekarang kodok astagfirullahaladzim. Sama aja kodoknya dipakai. Enggak, itu aku cuma kalau kaget doang, kalau enggak kaget juga aku ngomong. Aku menangis. Udah menangisnya semalam. Kamu gak nangis sih, Ci. Aku kan orangnya tegar, strong. Aku strong, guys. Tuh, mobil aku udah ditabrak aja, aku masih strong. Aku langsung diganti. Amin, alhamdulillah rabbil alamin, langsung ganti Lamborghini tuh. Lamborghini-nya aku gak mampu, jadi Lamborghini itu aja. Alah. Gak ada yang warna hijau-hijau buruk. Hijau-hijau itu ya. Jorok. Ini apa nih anakmu ya? Tuh. Mama tuh. Kemo, es krim apa tuh? Kan ini. Satu kata buat Tiara-Tiara itu cantik, multi-talented, dan sangat idola. Ya. Ramah. Ih, gemes aku sama cewek-cewek yang masih muda, ya. Terus multi-talent, terus yang pasti jadi ibunya tuh sangat bangga banget. Pastilah semua ibu pasti mengharapkan anaknya itu yang tadi seperti itu. Satu kata buat Andres, ini semua aja semua ditanya-tanyain. Andres itu laki-laki baik. Baik, semua baik ya, pinter juga, terus menyenangkan, lucu. Multi talent juga dia. Bisa nyanyi, bisa apa lagi? Acting, bisa
manjat pohon, bisa manjat tebing, bisa salto. Nanti tanya dikit banget tuh dia. Dia nanyain, dia nggak iniin. Aku paling bingung kalau gitu ya. Ini Pak Wawan RT apa kabar? Apa? Gak kenal Pak Wawan RT. Satu kata buat Torik. Torik itu baik, lucu, pintar juga. Semuanya lah, menyenangkan juga. Tuh, semuanya sama ya kayaknya jawaban saya ya. Abis apa dong yang bagus-bagus ya itu? Semua anak itu baik-baik dan menyenangkan. Ya saya jadi berasa umuran kalau bergaul sama mereka. Dasar maunya aja udah tua, gak mau dibilang tua. Bergaulnya sama anak-anak. Ngikutin dek. Cijo sini. Bakso mana bakso? Ini pasti tukang bakso nih yang nanyain. Hey, Amazing Al-Rufi, pasti kamu tukang bakso ya? Bakso mana bakso? Kenapa meninggal? Bukannya kemarin sakit ya? Aku baru lihat ini loh TV, di TV apa namanya? Semalam aku baru lihat YouTube-nya, katanya ibunya udah sadar dari koma itu kan? Aku lihat itunya IG-nya, aku lihat-lihatin. Kasihan ya. Kalian semua pada sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Terus terutama juga buat orang tuanya di rumah juga harus dijaga kesehatannya, karena kan belum tentu kayak kita sehat, tahu-tahu orang tua kita sakit kan kasihan, lebih kasihan justru yang udah tua itu kalau kena COVID. Menjauh. Kayak kemarin itu katanya temannya Manda, papa mamanya meninggal dalam hari yang sama, satu hari. Bapak ibunya meninggal bersamaan, tuh rasanya gimana coba kan ya Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan anaknya, keluarganya juga. Kalian semua harus sehat, ya harus sehat, pokoknya jaga protokol kesehatan, kalau kemana-mana juga. Nggak boleh menyepelekan, karena kalau dibilang percaya nggak percaya ya udah pasti bingung ya namanya COVID itu. Harus percaya lah. Karena mengerikan, takut. Pokoknya kalian semua sehat-sehat, harus sehat-sehat. Ini gambar apa? Ini apa ini? Ini kuda laut. Ini udah ya? Mami katanya mau live sama Mi Amor tuh, kocak. Mi Amor mana sih ini? Kita bikin ini keren tadi. Ih kakak dari tadi tuh udah pada main video-videoan itu pakai dry ice. Pada nora-nora kan pakai dry ice. Caca cover sambil gitaran. Iya emang kalau cover gitar di kanan gitu. Mami ngomong-ngomong bayinya liat. Mana? Kisah lagi sih. Ya Allah dia kaos kan terkena kabel nggak? Takutnya dia megang kabel. Dia lagi main lagu. Dia lagi memilih kartu. Coba. Wow keren. Iya. Oh Lani ya, Lani. Ya. Oh iya ya Allah. Turut prihatin ya kalau mengalami juga COVID ya. PPKM versi mami apa? Ini ada yang nanya Mama Irzan udah sembuh Mi. Aduh, gak tahu saya kabarnya, belum berkabar gitu. Tapi kayaknya udah kali ya. Dia rumahnya deket aku sih, cuman ya tetap aja walaupun berdekatan. Tetap jarang berkabar sih. Jangan pegang begini. Tapi suka lihat selalu IG. Lai barang Mi Amor AC23. Yang mana sih Mi Amor AC23 tuh? Oh, ini Mi Amor AC23. Dia malah colek-colek pada senang emang ya kalau Caca main drum. Gimana menurut kalian itu menyenangkan atau gedebak-gedebuk doang? Caca lagi di mana tadi itu dia? Di situ. Dia ke kamar kayaknya. Ya Allah innalillahi turut berduka ya Lani Melani tuh. Kayak gitu kan kalian juga kan pokoknya harus jaga kesehatan. Pokoknya banget deh. Kayak gini bingung
apa ya, jadi takut kemana-mana juga. Aku aja nih di rumah sekarang tuh alat swab tuh nyetok banget, karena sebentar-sebentar pasti swab test ada pusing-pusing dikit langsung swab sendiri, colok-colok. Kayaknya hampir tiap hari deh. Parno, nggak parno banget juga, cuman takut jaga-jaga. Menyenangkan kalau Caca main drum. Oh gitu ya. Lucu kali ya. Ntar ya, aku suruh dia main drum. Oh. Laila Vamanda. Iya, dia tuh emang suka kayak coba-coba semua alat musik. Caca itu. Jadi dia kayak ngeliatnya dari YouTube dia. Coba aku mau. Guys, aku mau random live. Enggak. Pengen tahu kalian-kalian itu pada sedang apa? Sedang apa lagi di mana? Kok aku posesif sih? Sedang apa lagi di mana dan sama siapa? Karena cewek jarang main drum. Palingan aku mau zaman dulu mainnya main air doang ya, main becek-becekan ya, jorok dong itu mah. Jarak berapa rumah sama rumah Irzan? Ya Allah, supaya ditanyain pada kepo banget sih. Cuman seloncatan doang ya. Jarak rumahnya katanya berapa jauh? Main aja, deket kok. Masukin tuh, semua banyak banget. Live sama Andres Patrio. Andres sekarang udah jadi guru Patrio. Aku pengen tahu di Lovamanda itu adminnya kayak gimana sih? Lovamanda.id ini. Ayo, aku mau tahu. Aku mau live. Lah kok hilang? Kok dia hilang? Kenapa pas aku pada mau live pada ngilang ya? Aduh, ada dong. Pengen live nih sama kamu. Makasih ya yang selalu support Caca. Semuanya deh pokoknya. Selalu doain yang baik-baik. Kadang aku terharu deh sama kalian. Sangat-sangat menyemangati banget. Jadi bikin seneng bacanya juga. Terus kayak, aduh, menyenangkan deh kalian semua. Doain yang terbaik semuanya buat kalian ya. Sehat-sehat terus. Terus tercapai cita-citanya panjang umur. Ini kayak doa buat ulang tahun ya. Banyak berkah ya semuanya ya, amin. Ya dong, harus doa yang baik-baik. Ini loh, Pamanda aku iniin. Niamor juga tadi aku go live with Niamor, kenapa gak ada? Gimana caranya? Udah aku iniin loh. Udah mandi, belum pakai alis. Ini nggak bisa, tapi aku mau udah klik nggak bisa guys. Caca anak baik, terima kasih ya, kalian juga baik-baik semuanya, baik-baik banget malahan. Kadang tuh kalian suka pada request kan di acara ini itu manapun tuh, kayaknya hebat banget sih kalian itu, benar-benar deh. Lagu-lagunya Caca juga selalu disupport di kayak apa, bikin apa namanya nih yang dengerin bareng-bareng. Mama blow on namanya, nggak tahu, mohon maaf. Itulah pokoknya, makasih ya, thank you so much. Makasih bingung membalasnya seperti apa ya, supaya kalian itu tahu kalau kita itu sayang sama kalian. Cie, unjuk Caca juga suka kok bacain DM kalian semuanya. Dia tuh aku baca, dia lihat. Tapi kan gak mungkin juga dibalas satu-satu. Tapi dia selalu baca, tahu kok kalau kalian tuh support dia. Dia juga seneng banget. Bacanya juga dia. Tapi ada, pasti ada beberapa yang apa namanya? Namanya kayak kalau maksud itu kan gak semuanya senang sama kita. Pasti ada aja ya, yang gak suka. Tapi gak apa-apa, perbedaan itu. Streaming, Mami, ini apa? Rame-rame gitu, streaming rame-rame ya.
Cece nyenengin turun dari mana? Tuh, aku tuh menyenangkan emangnya enggak kali.